Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai. Dari Beto Ambari ke sini, mengikuti seluruh alur jalan, dapat kemacetan apa, tapi perjuangan tetap aja. Terima kasih ya Allah. Terharu sekali. Tidak nyangka Bapak sendiri yang lemparkan bajunya ke saya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Terharu sangat bangga sama Pak Jokowi karena selama ini menjabat selalu melihat rakyat kecil dan akhirnya bisa tiba di Kota Bau-Bau. Dan ini merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu apalagi saya, Pak. Sangat terbaik, Pak. Excited banget, kita semua juga udah kangen melihat kedekatan Pak Jokowi dengan rakyatnya yang pasti, itu pasti. Pak Jokowi itu kan kalau kunker kan selalu gak ada jarak dengan masyarakat, itu yang kita tunggu-tunggu sih. Karena selama ini kita kan melalui Zoom atau YouTube gitu kan, kali ini kita untuk langsung terjun langsung untuk kegiatan Pak Jokowi gitu kan, ya otomatis kan atmosfernya berbeda ya, euforia berbeda gitu kan ya. Walaupun capek, tapi kita merasakan gitu, ikuti kegiatan Pak Jokowi gitu. Lari-larian udah pasti kayaknya. Lari-larian, keringetan, panas-panasan, ya seru lah. Ya, harapan saya sih terus ngajak wartawan karena bentuk transparansi juga publikasi kepada masyarakat ya, biar masyarakat juga tahu agenda Pak Jokowi seperti apa, dan juga harapannya mungkin bisa diajak ikut naik pesawat kepresidenan juga. Ya. Beto Ambari ke sini, mengikuti seluruh alur jalan, dapat kemacetan apa, tapi perjuangan tetap ada. Terima kasih ya Allah. Terharu sekali. Tidak nyangka Bapak sendiri yang lemparkan bajunya ke saya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Terharu sangat bangga sama Pak Jokowi karena selama ini menjabat selalu melihat rakyat kecil dan akhirnya bisa tiba di Kota Bau-Bau. Dan ini merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu apalagi saya, Pak. Sangat terbaik, Pak. Diterima. Ini satu lagi.
Bisa salaman Pak Jokowi? 2 juta. Pak, bisa foto? Putranya berapa? Anaknya 2, 3. Oke. Yap. Masuk. Kirim untuk Bapak. Ya. Dah. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Belum tidur? Ya, belum. Kerja di mana? Lepas. Belum lepas. Iya. Berapa sih sekarang di sini sudah lepas? Sehari. Sehari ya kadang 50. Oh, kalau banyak kerja juga 100. Nih. Bapak ada? Oh, orang tua di kampung. Ibu? Di lagi di kampung. Kamu kerja apa? Ojek. Di sini. Tambahan, ya. Dah. Hati-hati ya, yang kerja keras. Lah.